Yo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi teman-teman, kita bakal ngebahas tentang snack gitu, ular ya guys. Snack itu rata-rata ukurannya sedikit mungil gitu kan, kecil-kecil, yang paling besar itu biasanya segini gitu kan. Ini lebih besar lagi, dan ini kayaknya harus direaction karena asik banget sih kalau memperhatikan ular-ular yang berkeliaran gitu ya, nggak sih? Yoi. Nah, di sini ada video-video ular yang menyeramkan dan direkam oleh beberapa orang ya guys ya. Dan di sini gua menemukan beberapa video yang didapat oleh video hasil rekaman menunjukkan ular yang sangat gede. Itu kan gila sih. Oke, kita enggak usah lama, kita bakal langsung mulai ya guys ya. Menjadi di sini ada video yang ditampilkan oleh TikTok Dika Reza, yang dimana ini ditonton hampir 2,3 juta ya guys ya. Nah, ini videonya, mari kita tonton. Anak konda aja udah sebesar itu, apalagi bapak konda, ibu konda, nenek konda, dan keluarga konda. Oke, ini masih air ya, masih air. Oke, air. Oh anjir, gila. Wow. Dan makannya sapi ini guys. Di poin ini lah ya. Nah, di poin ini dia menampakkan ada video ular. Apakah ini sebuah editan? Tapi kalau editan kayaknya ini terlalu rapi sih. Bisa jadi editan, cuma ini terlalu rapi sih. Kayaknya sih bener, menurut gue sih bener sih. Karena dari pergerakan kameranya dia goyang. Itu kalau udah goyang kayak gitu tuh, editnya agak susah. Oke. Oke. Buat yang pengen lihat versi originalnya, oh ada di sini guys. Kalau bisa ngedit itu airnya digerakin dikit biar terlihat nyata. Oke, emang gerak ya? Pernah lihat belut di sawah? Dia kalau kabur airnya gerak nggak? Iya. Gak gerak sih. Perut gue sih kagak gerak ya guys ya. Karena dia di bawah air, kecuali dia di agak di atas air gitu. Nah, itu air itu bakal gerak. Oke. Okay. Kasih lagu rohani terus kirim ke grup ibu-ibu. Anjay. Jadinya kayak ibu insafla. Oke. Okay. Tangkap bang, nanti gua beli. Anjay, beli. Ya, siap. Dia dapat dari TikTok ini nih. Ini TikTok sumbernya mana? Gak ada kontennya. Oke. Gak ada ya guys ya kontennya. Nah, di video kedua ini jelas banget ya, kelihatannya gede. Mari kita tonton. Oke. Ini kami sedang rebas di ladang. Ketemu ular besar sekali. Hampir sebatang kelapa. Ular sanca. Saja kembang sawah kalau di sini. Bisa lihat sebelah situ. Kok kono? Go, lungker, lu. Ki, he, lu. Iki lho, Pak. Kayu ini, Pak. Iki parangku gowo. Ten wis tinggal ae. Ini gigi. Gigi, Pak. Gigi. Kilo. Oh, lu. Mana sih, guys? Ini sobat. Ini sobat, ini ularnya sobat. Berarti mesti kait-kait. Anjay. Ini jelas banget kan. Kalau yang ini lebih jelas dong. Gak mungkin ini editan susah banget sih kalau ngedit gini. Ini gede banget loh anjir. Ini kayak sebadan kambing lah. Anjay.
Oh. Ini begitu besar ini bisa dilihat nih sobatnya. Ini kera ini. Ini hidup. Itu kas mangan. Ini segede ini sobat. Ini besar dari sana. Itu sampai sana itu. Itu ada biru-biru itu. Itu mata terona. Gila bro. Allah Akbar. Ngacir sih gua. Ini makannya. Woi, ini ular ini. Ini ular ini. Orang ini guys. Sampai sana itu. Gede banget. Coba orang banyak ini bisa nangkap sobat. Oh, buntutnya, Pak. Buntutnya kan buntut. Ini sobat. Orang-orang gitu. Ini ularnya ini. Hah? Oke. Ini bisa dilihat ini ukurannya ini. Dari sana itu. Sebatang kelapa ya, gede berarti segini dong. Itu, gua aja meluk kelapa segini, guys. Gila. Ular apa ini? Ini bisa dilihat ini. Hampir sepupu orang dewasa lebih besar lagi nih. Ini kayak anak kondet ya. Dari bentuk kulitnya. Ini. Sampai besarnya. Anjir. Ini gede banget, guys. Apa satu video sama yang tadi ya? Sama ini, guys. Kepalanya di dalam. Ini saya pakai tongsis sini, ini badannya ini. Ah, gila sih ini. Anaconda itu anjir. Masuk. Ini badannya ini. Gila, bos. Disamperin enggak tuh, bos? Gua mah takut dililit dia aja, bos. Pesan kami. Ini tuh pesan kami ini. Hanya untuk yang sini. Ini badannya, sobat. Iya, lali aku. Gila, guys. Jelas banget sih ini. Kalau dibilang editan gak mungkin betul. Nah ini badannya. Ekornya ini. Mana dia tadi? Panjangnya berapa meter kira-kira ini, guys? Ini ekornya sobat. Batang kelapa sobat. Ini ular Sumatera ini. Kami ada di Sumatera ini. Sumatera mana, bos? Gue kira Kalimantan ya, guys, ya. Lihat ekornya itu. Anjay. Ini panggil si Panji, nih. Ini diam, gak tahu ini. Ini King Cobra aja kalah ini, guys. Bisa jadi habis makan. Jadi... ini nih. Ini. Batangnya. Iya. Ada tawonnya, banyak tawonnya sini. Oke. Bisa kelihatan tidak itu? Melihat-lihat. Nekat sih ini, gila. Pakai tongsis ini. Lentur gitu dong badannya, badan ular aja. Wah gila, kelamaan gue nonton. Intinya jelas ya, guys, ya. Di kampungku namanya ulo. Di kampungku itu namanya ayam. Heran gue masih aja di komen kayak gini. Evakuasi langsung, bang. Dibiar ntar jadi bahaya bagi yang suka ngarit ataupun dibersihkan ladang di situ. Bos, enak, bos, ngomong kayak gitu, bos. Itu nanti ya ditangkap lah, bos. Cuma kalau mereka berdua yang ada jadi sasarannya, bos. Dimakan enak bedah.
jangan diganggu lagi bertapa dia itu. Dibilangin aja baik-baik sama dia. Bisikin di telinganya, udah pindah tempatnya anjay. Ini nih kalau kecilnya kebanyakan nonton drama nih. Ular dibisikin. Kupingnya di mana ya guys, ular itu ya guys. Ini korban drama ini. Ini mah jelas-jelas asli, hanya orang konyol aja yang bilang editan. Palsulah, inilah, itulah. Ya udah kelihatan banget sih kali ini. Ini jelas banget badannya, dari tekstur badannya, dari corak kulitnya, dari pencahayaannya. Kalau bisa ngedit, wow. Ini orang udah profesional banget dah. Dan super niat. Ini gak mungkin lah ya. Terus tadi tuh videonya kayaknya sama deh, sejenis sama video dia. Nih. Gini. Tapi gimana sih? Nih. Sama guys. Tuh. Badannya sama besar. Kasihlah. Gue pengen mencari informasi yang di mana ada apa ya, lokasi dia di mana. Kalau ini di kalau ini di Kalimantan, nggak heran pegunungan Kalimantan masih banyak yang belum dijelajahi manusia. Siap, mantap nih. Just info, anaconda nggak ada habitatnya di Indonesia. Ular paling gede di Indonesia ya piton. Itu piton apa anaconda sih? Bedanya kayak gimana ya piton sama anaconda? Apa gua salah? Piton juga bisa dalam air, bos. Yang dibahas habitatnya bukan masalah bisa dalam air. Setuju bang, kemungkinan itu piton memang terlihat besar saat di dalam air. Ini gua curiga jangan-jangan satu lokasi ya. Satu video ini dia dari Sumatera aja. Dari ukurannya sama sih. Itu serem sih. Anaconda gak punya keluarga, ibunya meninggal setelah melahirkan dia, dan ayahnya juga ikut meninggal ketika anaconda berumur 1 bulan karena serangan jantung. Yang ini tadi korban Indosiar ya, sekarang korban FTP gak tuh? Aduh. Anjay. Oh, ini yang di ular sawah tadi. Gila, bor. Mantap juga. Ini bukan editan. Gue belum editan apa bukan. Gimana guys, kalau kalian ketemu ular segede itu? Anjir. Gue ketemu ular kecil aja gue traumanya minta ampun. Kayak rasa tuh kayak takut aja gitu digigit. Maksudnya taruhannya nyawa anjir. Bermain dengan hewan kayak gini. Apalagi segede ini ya. Gak kebayang gue. Trauma kali gue, gak mau ke situ lagi dah. Info dong guys, itu lokasi di mana? Sumatera bagian mana? Gua gak mau lah kesana, anjir serem. Oke guys, tulis di kolom komentar gimana kalau kalian ketemu ular segede ini. Dan thank you udah nonton video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, and see you again, bye bye, and see you.